Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas singkat tentang hadiah burung elang yang seimbang ya. Jadi zaman dulu itu terdapat burung elang yang besar ya. Kalau dulu kelihatannya besar, kalau sekarang ini terlihatnya lebih kecil ya. Mungkin tangan kita semakin membesar ya. Jadi di zaman dulu itu burung elang ini terkenal dengan dia bisa menyeimbangkan badannya ya. Jadi dengan desain yang seaerodinamis ini dia bisa menyeimbangkan badannya melalui paruhnya ya. Jadi melalui ujung paruhnya ini dia bisa tidak jatuh dan tetap pada posisinya ya. Maksudnya di dalam tumpuannya seperti ini. Nah, untuk teknisnya sendiri mungkin di bagian ujungnya ada pemberat atau apa ya, dia sudah memperhitungkan antara berat yang di bagian depan, bagian belakang, bagian tengah sehingga dia bisa seimbang seperti ini ya. Nah, meskipun dia gerak-gerak seperti ini, kita gerak-gerakan seperti ini ya. Nah, meskipun kita gerak-gerakan seperti ini, dia tidak akan jatuh dan dia tetap berada posisi di ujung jari saya. Nah, di burung elang ini terdapat sebuah piramid ya. Piramid yang dia difungsikan untuk menaruh burungnya ini berada di ujung piramidnya sehingga kesannya dia menunjukkan bahwa dia bisa berada pada ujung piramid ini tanpa jatuh ya. Nah, padahal dia hanya satu tumpuan saja ya. Ini kalau kita putar, ini dia bisa itu ya. Bisa seimbang terus ya. Wah. Jadi hebatnya seperti ini burung ini. Oke, keren ya. Kita gerak-gerakan ini naik turun juga hebatnya dia tidak jatuh nih, teman-teman nih. Dulu di zaman masa-masa awal 2000-an ya, di akhir tahun 90-an, burung ini bisa dijadikan ajang pamer kepada teman-teman kita ya. Jadi dulu saya sendiri tertarik dengan burung ini. Wah, ini keren sekali nih untuk di masa-masa itu. Mungkin kalau sekarang ya entah apakah masih terlihat mewah atau enggak. Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Mungkin itu saja ya di video kali ini, cukup singkat tentang hadiah dari burung-burungan seimbang ya, atau apa ya, eagle balance ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.